Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Abah Pran. Kali ini saya akan coba membuat sebuah alat, yaitu Low Pass Filter. Fungsi dari Low Pass Filter ini adalah untuk menyaring frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu, yaitu melewatkan sinyal yang berada di antara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atas. Low pass filter ini berfungsi untuk menyaring sinyal frekuensi tinggi, mungkin seperti itu kurang lebih cara kerjanya, yaitu sebagai filter atau penyaring frekuensi tinggi. Untuk gambar seperti ini, dan untuk bahan yang harus dipersiapkan yaitu dua buah konektor PL seperti ini, PCB kosong atau polos seperti ini, kawat tembaga ukuran 1,5 mm. Untuk bahan ya segitu aja, sama kita lanjut ke pembuatan. Pertama kita ukur dulu buat gambar seperti ini, sesuai ukuran yang ada di gambar ini. Ini kita potong seperti ini. Oke, kita potong. Jadi seperti ini. Kita lubangi ini buat dudukan konektor PL. Kita besarin lubangnya. Lagi kita lubangin ya.
dan gini bolak-balik. Ya, setelah selesai kita membolongi ini, kita kupas bagian yang tidak diperlukan sesuai yang gambar yang sudah kita tentukan. Ya, seperti ini kita buang yang ini, kita ambil yang ini dua. Jadinya seperti ini. Ini yang terpakai. Setelah membuat jalur PCB nya selesai, kita lanjut melilit kawatnya. Oke, kita lilit. Ini diameter 10 mm, kawat 1,5 mm. Kita lilit sebanyak 2 putaran. Satu, dua. Oke, ini 2 putaran. Kita buat sebanyak 2 buah. Tong. Kita buat lagi satu lagi. Selanjutnya kita buat 4 putaran. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ini sudah selesai melilit, kita lanjut memasang PCB nya oke, lanjut kita ke penyolderan. Kita solder dulu untuk bagian lilit.
tekanannya. Lanjut kita pasang koil kedua. Lagi oke, selesai sudah. Kita tinggal tes dengan analyzer untuk hasilnya. Oke, mungkin segitu aja video tutorial cara membuat filter low pass filter ya. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.